Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita panen madu, guys ya. Guys, ini pemanjat kita, guys. Oke. Ini kita tim di bawah ada 4 orang, guys ya. Tuh. Bagian penurunan madu, penahanan tongnya ya. Ini kita panen lanjut ke sarang yang berikutnya. Lumayan besar nih, guys. Alhamdulillah. Ini kita lihat kayak mana kondisi kantong madunya nih. Wow, mantap nih, guys. Oke, ini madunya kita madu kuning, guys ya. Gak tahu nektar apa nih, kurasa nektar bunga nih ya. Ini bukan akasia nih, kalau akasia dia lebih ke hitam merah ya. Ini masalahnya madu-madu yang udah usia panen pun tetap juga masih kuning, guys ya. Oke, mantap nih, guys. Jarang nih dapat seperti ini, guys, kecuali pas musim bunga. Ini kalau dibilang baru, nggak baru nih, guys. Memang dasar madunya kuning. Nggak tahu nih apa. Ini biasanya warna madunya kayak ini, guys ya. Mungkin karena ada musim bunga karet dan bunga. Lanjut ke sarang berikutnya, guys. Mantap tuh. Noh. Oke, ini pemanjat kita. Gimana, bos? Mantap. Guys, ini sarangnya deh, guys. Mantap. Oke, ini sarang baru ya, mungkin kita tinggal aja. Kita lanjut ke depan. Oke, mulai penyapuan nih, guys ya. Oke. Oke, kita lihat hasilnya. Seperti apa kondisi sarang ya? Oke, mantap nih, guys. Kepalanya, guys. Alhamdulillah, besar. Ini kalau kita lihat kondisi warna madunya, ini bukan nektar akasia, guys ya. Ini bisa jadi nektar bunga karena ini musim bunga karet dan ya bunga kopi ya. Ini lagian kondisi sekarang lagi musim hujan, jadi kondisi madu mungkin tak begitu maksimal, guys. Oke, insya Allah berkah, guys. Alhamdulillah. Oke, guys, ini kita panen yang kedua. Ini kisaran sekitar 30-an sarang, guys ya. Karena ini masih banyak yang baru. Ini total kira-kira semuanya sekitar 60 sampai 60 sarang, guys ya. Ini kita yang bisa layak panen sekitar 30 sarang. Insya Allah berhasil hari ini ya. Bagaimana kondisinya nanti? Hasilnya berapa? Oke.
ada penurunan madu sarang pertama guys ya. Alhamdulillah. Ya, ini tadi udah motong berapa sarang nih? 1, 2, 3, 4 3 sarang guys. Ini pemotongan 3 sarang yang dahan yang ini. Yang di bawah ini belum nih guys ya. Ini 2 sarang nih belum nih. Ini yang ke sana udah berapa sarang nih? Udah 2 sarang, 1 2. Ini tinggal yang ujung sana ya, yang besar kali itu guys. Insyaallah. Tuh dia. Itu benar-benar besar tuh guys sarangnya. Oke, mantap guys. Itu dia. Tuh. Tuh, kita lihat penyapuannya. Oke, mana kondisi sarangnya, guys? Masya Allah, Allahu Akbar. Benar-benar, guys. Wih. Panjang benar, guys. Alhamdulillah. Mantap. Mantap, Dit. Tuh, itu lebih dominan ke kuning nih, guys ya. Itu pasti nektar bunga ya, yang jelas. Nah. Nih, guys. Ini lebih dominan ke nektar bunga nih ya, guys ya. Nektar akasia nih ya. Karena lebih hitam. Tuh, lihat madunya tuh. Nah. Beda sama yang di atas sana ya. Itu lebih ke warna kuning ya, kuning minyak goreng. Jadi itu yang pasti udah jelas ya, nektar bunga hutan. Oke. Itu dia. Pemotongan sarang, guys. Mantap. Tuh. Benar-benar besar-besar guys. Tuh. Ini lagi guys. Alhamdulillah. Ini panen kedua nih ya. Ini sarang udah potongan kedua. Jadi mungkin gak begitu banyak ya madunya ya. Oke. Cek nih guys. Mana nih? Gak baru nih guys ya. Ya. Ini guys. Oke. Mantap. Oke. Mantap. Sudah guys. Oke, ini kita cek ya. Sarangnya. Allahu Akbar, mantap. Ya, panen hari ini ya. Ini kita lihat dari warna nektar madunya ya. Ini lebih kekuningan. Ini lebih dominan ke nektar bunga betah, bisa jadi juga ini bunga hutan, kayu-kayu hutan karena ini musim juga. Oke, kalau dilihat dari sebagian kita nih ya, tadi lihat di sana ada juga warna hitam, itu yang warna ciri khas dari nektar akasia ya. Sud, mantap guys. Tuh, alhamdulillah kepalanya guys. Mantap. Mantap. Itu dia. Tuh guys, kepalanya guys. Tuh. Oke, bos. Untuk pengambilan kali ini ya, kita cukup sini saja videonya. Karena ini kalau diikutin nggak bakalan selesai. Durasinya pun nanti akan panjang. Oke, ikuti terus Ratu Lebah guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.